alat sensor yang bernama PCR COVID-19 dan UV box sterilisasi memiliki keakuratan 99,7% untuk membunuh kuman yang menempel pada benda seperti HP dan kunci motor atau benda lainnya akan mati. Cara kerja dua alat ini yakni pertama dengan menggunakan sensor lampu ultraviolet dan kedua dengan menggunakan uap asap untuk membunuh kuman. Alatnya akan dimasukkan, lalu akan di-scan menggunakan sensor dahulu biar di-detect. Nah, stepernya akan berjalan. Nah, sinar UV violetnya juga akan berjalan. Nah, di situ akan nyeken. Nah, bila mana di situ ada kuman atau bakteri akan mati. Dikarenakan